أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون أما بعد الحمد لله syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menambahkan ilmu pengetahuan, menambahkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita terus istiqamah belajar, istiqamah menambahkan ilmu supaya Allah Ta'ala keluarkan kita daripada golongan dan juga kumpulan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mahu belajar agama. Okey, ada siapa tinggal ada kucing mutu ni, nampak ni. Oh, ni ada kucing mutu ni. Ada siapa-siapa tinggal, kicin dia ada tertulis Melaka, Malaysia ni. Oh, boleh mari ambil ke habis sana tak apa deh. Okey, pakak-pakak tanyalah. Insya-Allah pada pagi ni kita akan masuk berkenaan dengan sahabat yang ke-14 sahabat yang ke-14 yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal, hari ini kita cerita tentang anak kepada Abu Jahal. Abu Jahal ni kita kenal lah kejahatan dia, gapo dia buat kepada Nabi, gapo dia buat kepada Islam. Dan hari ini kita cerita berkenaan dengan anak dia. Ikrimah bin Abi Jahal ini sebagaimana ayah dia lah, sebagaimana ayah dia, dia sangat membenci, dia sangat menyimpan dendam yang besar kepada Islam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ali wasallam. Maknanya sama naik, ayah dan juga anak ni sama naik, marah kepada Nabi, marah kepada Islam. Gapo hok Abu Jahal buat, maka itulah yang dilakukan oleh Ikrimah, Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi kemuncak daripada orang panggil kejahatan dia, kemuncak daripada kemarahan dia apabila Abu Jahal dan juga anak dia Ikrimah ni bersama-sama dalam perang Badar. Apabila berlaku je perang Badar, kita tahu perang Badar ni kita cerita dah dulu dalam bulan Ramadan. Abu Sufyan minta tolong Abu Jahal untuk bantu dia
sebab dia tahu Nabi nak pergi serai dia, nak pergi rapah orang panggil kafilah dagang dia. Tetapi Abu Jahal ni cerdik, Abu Sufyan ni cerdik, dia terlepas daripada pintasan ataupun daripada bertemu, bertembung dengan Rasulullah. Maka dia selamat sampai ke Mekah. Tetapi Abu Jahal ni, dia sudah berjanji dan sudah bersumpah ke mana-mana pun, walaupun Abu Sufyan ni selamat, aku tetap akan perang, tetap akan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka berlakulah peperangan ataupun pertembungan di antara tentera Islam dengan tentera Badar, yang mana kita tahu tentera Islam telah berjaya dalam peperangan Badar dengan pertolongan daripada Allah. Tetapi dalam perang tersebut, Abu Jahal ni meninggal dunia. Abu Jahal ni mati. Abu Jahal ni mati. Abdul Rahman bin Auf dalam kitab sirah, ulama-ulama sirah menakalkan bagaimana Abdul Rahman bin Auf cerita peristiwa ataupun gambaran bagaimana Abu Jahal ni mati. Dua orang pemuda duduk tengah perang. Dua orang pemuda mari tanya Abdul Rahman bin Auf. Dia kata, dia tanya, mana so Abu Jahal? Ramai-ramai tentera hok duduk perang ni, mana so Abu Jahal? Abdul Rahman bin Auf tanya, mu ni siapa? Aku ni adalah pemuda yang hadir dalam perang Badar ni untuk menolong Nabi, untuk membantu Nabi, dan aku nak bunuh Abu Jahal kerana Abu Jahal ni sangat jahat kepada Nabi, sangat membenci Nabi, maka aku nak bunuh dia. Maka Abdul Rahman bin Auf tunjuk, itu adalah Abu Jahal. Itu Abu Jahal tu. Maka dua orang pemuda ni, bila dia tahu, bila dia kenal Abu Jahal, dia meluru ataupun dia pergi direct dengar kepada Abu Jahal. Maka salah seorang daripada pemuda tersebut, dia tembah ataupun dia kerak kaki Abu Jahal. Dia tetok kaki Abu Jahal. Bila dia tetok kaki Abu Jahal ni, Ikrimah nampak pemuda ni nak bunuh ayah dia. Maka Ikrimah pun balas daripada belakang. Maka putuhlah ataupun terkulai kedua-dua tangan pemuda tadi. Pemuda tadi nama dia Mu'az bin Amru bin Al-Jumuh. Nama dia Mu'az bin Amru bin Al-Jumuh. Pemuda orang mula-mula tu. Kolek tangan dia. Dua-dua kolek, kanan dengan juga kiri, ditetok oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Maka bila tangan duk kolek ni, payah duk perang. Maka Mu'az bin Amru Al-Jumuh, dia kepik tangan dia. Dia kepik tangan dia di kaki. Maka dia heret tangan dia, heret kaki dia tu
menyebabkan tangan dia tadi terputus. Dia gaguh dengan kaki dia. Dia kepik tangan dia, dia pun senjor kaki dia tu, menyebab tangan dia ni terputus. Sedih. Duk kole-kole payah nak pergi. Ni nak Mu'az bin Amru al-Jumuh. Bila keadaan lagu tu, mari pula sore lagi pemuda yang bernama Mu'awiz bin Afraq. Mu'awiz bin Afraq. Hak ni mari pakai tetuk. Tetuk Abu Jahab. Abu Jahab pun jatuh. Bila Abu Jahab pun jatuh, Mu'awiz pun jatuh juga. Dua-dua jatuh. Bila keadaan berlaku begitu, Abu Jahal ni jatuh tu, maknanya tak ada orang panggil, tak boleh bangun tu. Tiba-tiba sahabat Nabi yang ketiga mari. Nama dia Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mari menuju ke Abu Jahal. Dia menuju ke Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud ni dia orang kecil. Dia tidak besar, dia kecil. Dia pergi, dia letak kaki dia ni atas, dia letak tapak kaki atas batang tekuk, atas tekuk Abu Jahal. Dia erik dengan janggut. Moga dia kecil, kaki dia tu letak atas tekuk Abu Jahal. Dia erik janggut, dia pun tetap. Dia pun pacu kepala Abu Jahal. Putus lah kepala dia, putus. Bila putus tu kat mati lah. Abdullah bin Mas'ud pun bawuk, bawuk kepala Abu Jahal ni pergi jumpa dengan Rasulullah. Bawuk orang dulu kerak kepala, bawuk. Abdullah bin Mas'ud kata, "Hadza ra'su aduwillah Abi Jahlin." Ini adalah kepala musuh Allah Taala yang bernama Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud tunjuk kepada Rasul ni, "Pala Abu Jahal ni musuh Allah." Maka bila Nabi nampak, Nabi pun bertakbir. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Hadza fir'aun fi hadhihi al-ummah. Nabi kata, "Inilah Fir'aun pada zaman kita." Nabi kata lagu tu. Nabi kata, "Ini adalah Fir'aun pada zaman kita." Nabi nak royaknya Fir'aun pada zaman Nabi pada masa tu adalah Abu Jahal. Fir'aun pada zaman Nabi, Nabi Ibrahim adalah Namrud. Dan Fir'aun ini sentiasa ada. Fir'aun ni gelarai, gelarai bagi orang yang buat jahat dan juga buat khianat kepada kepada Islam. Jadi dalam Perang Badar ni, Ikrimah selamat. Dia tak mati, dia selamat. Maka takut yang amat sangat menyebabkan kafir musyrik ataupun tentera-tentera musyrikin dalam Perang Badar ni balik ke Mekah. Balik tu khususnya Ikrimah, dia tidak sempat nak bawa jenazah ayah dia ni balik ke Mekah. Takut akhir sekali dia tinggal lah. Dia tinggal jenazah ayah dia tu Abu Jahal di Badar. Pakai tinggal lagu tu, tak tanda-tanda, tak sipir-sipir. Maka sejuk daripada peristiwa tersebut, kohor marah, kohor berdendam, macam-macam orang panggil perasaan yang ada dalam hati dia. Muka bunuh ayah dia, anak mana tak marah apabila ayah dibunuh. Lagu tu lah perasaan dia.
bertambuh marah. Maka dalam perang Uhud, Abu Jahal pun terlibat. Ikrimah pun terlibat dalam perang Uhud. Perang Uhud ni kita tahulah, perang yang di mana perang yang Islam mengalami kekalahan. Apa hati Ikrimah? Sebab orang Islam kalah dalam dalam perang Uhud. Dan setiap peperangan yang berlawan dengan tentera Islam, berlawan dengan Rasulullah, dia akan ada. Dia bersemangat untuk bunuh Nabi, untuk khianat kepada orang Islam. Dan juga sebelum berlakunya Fathu Makkah, dia seksa orang Islam. Dia buat sebagaimana yang dilakukan oleh ayah dia dulu. Maka apabila berlakunya Fathu Makkah, kita belajar dah dulu, Fathu Makkah ini adalah pembukaan kota Mekah yang berlaku dalam bulan Ramadan baru-baru ni. Dalam bulan Ramadan, peristiwa Fathu Makkah ini adalah peristiwa yang besar, peristiwa yang penting. Apabila ketika mana Nabi nak masuk, apabila Nabi masuk dalam kota Mekah, Nabi memaafkan semua kesalahan-kesalahan dan juga dosa-dosa yang dilakukan oleh penduduk-penduduk Mekah. Gapo hok penduduk Mekah buat dulu kepada Nabi, Nabi maaf belaka. Kecuali beberapa nama. Antaranya siapa? Iaitu Ikrimah bin Abu Jahal. Nabi kata Ikrimah ni kena ambil tindakan kepada dia. Walaupun dia nusuk belakang Kaabah, walaupun dia ni bersembunyi di kelambu Kaabah, mu kena pegang dia, mu kena igak dia, mu kena bunuh dia. Dan Ikrimah bin Abu Jahal pun pada hari pembukaan kota Mekah masih lagi sabotaj. Masih lagi buat jahat, buat perancangan jahat, nak bunuh orang tu, nak bunuh orang ni. Tetapi disebabkan tentera-tentera Islam ni, sahabat-sahabat Nabi ni ramah, dia lari daripada kota Mekah. Dia lari. Tentera Islam cari, sahabat Nabi cari, tak jumpa. Dia lari. Dia lari daripada kota Mekah. Dia tahu dah Nabi akan bunuh dia, Nabi tak akan maafkan dia. Dia lari Menuju ke Yaman. Maka ramai-ramai orang yang Nabi maaf ni, termasuklah isterinya Ikrimah bin Abu Jahal. Nabi maaf kepada bini orang panggil Ikrimah yang bernama Ummu Hakim. Ummu Hakim ni antara wanita-wanita musyrikin Mekah. Hak Nabi maafkan mereka dan mereka telah memeluk agama Islam. Bila dia peluk agama Islam, maka Ummu Hakim ni, Ummu Hakim pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, puak-puak aku ni, dalam sirah kata lebih kurang ada 10 orang, mari nak bai'ah dengan Nabi. Maka Ummu Hakim ni, mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ni adalah isteri kepada Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal.
Jadi aku nak minta dengan mu, wahai Rasulullah, supaya kamu memaafkan suami aku. Kamu memaafkan suami aku dan kamu dapat menerima suami aku. Maka aku minta denganmu supaya Ikrimah ni boleh bangun, boleh balik semula ke Mekah. Kerana rumah dia di Mekah. Dan aku juga adalah isteri kepada Ikrimah bin Abu Jahal. Maka Nabi pun kata, aku akan memberi keamanan kepada beliau. Ha, Nabi. Nak oyaknya sifat maaf Nabi. Tak apa, mungkin panggil dia, aku maaf kepada dia. Aku akan bagi keamanan kepada Ikrimah bin Abu Jahal. Bila Ummu Hakim dengar jaminan daripada Nabi, maka Ummu Hakim keluar pergi cari tok lelaki dia, pergi cari Abu Jahal, pergi cari Ikrimah. Cari punya cari. Akhir sekali jumpalah Ikrimah di satu pelabuhan. Pelabuhan tu Ikrimah duduk berkira-kira nak ke Yamen, tak pergi lagi ke Yamen. Duduk berkira-kira nak ke Yamen. Maka bini dia kata, Mu baliklah ke Mekah. Aku minta izin dah dengan Muhammad. Muhammad bagi keamanan kepadamu. Muhammad tidak akan apa-apakan kamu. Mu balik semula lah ke Mekah. Ikrimah tanya berulang kali. Dia bimbang takut bila sampai Mekah dia akan dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dalam perjalanan Ikrimah ni nak balik semula ke Mekah, Nabi peroyak kepada sahabat-sahabat dia, sayatikum Ikrimah mu'minan muhajiran fala tasubbu abah fa inna sabbal mayyiti yu'dhil hayya wala yablughul mayyita. Nabi kata Ikrimah, Nabi royak kepada sahabat-sahabat dia, Ikrimah akan mari jumpa dengan aku, akan mari jumpa dengan puak-puak kita dalam keadaan beriman dan dalam keadaan dia berhijrah. Ha, Nabi royak kepada sahabat-sahabat dia, Ikrimah nak mari ni, nak mari jumpa dengan aku, nak mari jumpa dengan puak-puak kita dalam keadaan beriman dan juga berhijrah. Maka aku minta kepada sahabat-sahabatku supaya jangan cerca ayah dia. Ayah dia siapa? Abu Jahal. Nak ayat sikap dia Nabi sampai tahap tu. Pesel-petel lagi. Bila Ikrimah mari, mu jangan kata uduh ke ayah dia. Walaupun ayah dia jahat, mati dalam kekukuk kekufuran, mati dalam keadaan kafir, tapi mu jangan cecah ayah dia, mu jangan kata gapo-gapo kepada ayah dia. Sebab apa? Kerana mu cecah orang mati akan menyakiti hati orang yang masih hidup. Orang yang mati dah, mu katalah gapo pun, moga dia mati dah. Tapi hok hidup ni sakit. Hok hidup ni sakit sebab dia masih hidup, sebab dia masih bernyawa. Maka aku minta sungguh-sungguh, mu jangan marah kepada dia, mu jangan kutuk ayah dia, kerana hok hidup ni akan terasa. Maka dipendekkan cerita, Ikrimah siapa? Jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka berlakulah dialog. Dialog tu
menyebabkan Ikrimah masuk Islam. Ikrimah masuk Islam. Dia Ikrimah berjanji selepas pada ni dia akan tempuh kesalahan dia. Dia akan tempuh kesalahan dia. Dia akan tempuh segala-gala gapo dia buat kepada Rasulullah dan juga kepada Islam. Maka bedalah apa yang dilakukan, apa yang diungkapkan oleh Ikrimah. Dalam perayamuk ni ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab memerintah. Rasulullah mati, Abu Bakar mati, Umar menjadi khalifah, berlakunya perayamuk. Perayamuk ni perang tentera Islam dengan tentera Rom. Kita cerita semula tu. Perang tentera Islam dengan tentera Rom. Islam perang dengan Rom. Maka dalam peristiwa tersebut, dalam peperangan tersebut, tentera Islam ni. Tetapi tiga orang antara ramai-ramai hok mati, cerita hok menariknya, tiga orang sahabat Nabi dalam keadaan nazar. Benda dah ni. Maka sahabat pergi tengok. Mana hok mati, sahabat Nabi hok mati, mana sahabat Nabi hok cedera, demo ni pergi tengok. Tengok. Ada tiga orang sahabat Nabi yang sedang nazar. Pertama bernama Al-Haris, yang kedua bernama Ayyash, yang ketiga Ikrimah bin Abu Jahal. Duk nazak ni tiga orang ni. Maka Al-Haris pun minta lah air untuk dia ni hilang dahaga dia. Dia minta dengan sahabat Nabi. Bila dia minta air, tiba-tiba dia tengok Ayyash. Dia kata, "Bui ke Ayyash lah air tu." Tentera tadi pun, sahabat Nabi pun bagi kepada Ayyash. Ayyash kata, Ayyash pun tengok Ikrimah ada juga dekat-dekat dengan dia. Tak apalah, bui ke Ikrimah. Siapa ke Ikrimah? Ikrimah pun tengok Ayyash, tengok Al-Harith. Murilah air ni kepada Al-Harith. Maka bila lagu tu, sahabat Nabi pun pergi tengok Al-Harith. Al-Harith sudah mati, sudah syahid. Pergi tengok Ayyash, Ayyash pun syahid. Akhir sekali pergi semula ke Ikrimah, Ikrimah pun syahid. Tiga-tiga tu syahid. Kerana apa? Kerana orang panggil tidak mementingkan diri sendiri. Isar nak minum dah air, tapi bila tengok sahabat-sahabat lain, dia bagi kepada sahabat lain, bagi kepada sahabat lain, menyebabkan tiga-tiga telah menemui syahid. Nak royak je, Ikrimah ni dulu dia jahat, tapi akhir sekali dia memeluk agama Islam dan dia telah mati dalam keadaan syahid. Dan ayatnya dalam kepala kita, jahatnya Ikrimah ni, jahatnya Abu Jahal ni, atau jahatnya seseorang ni, bukanlah orang panggil pemutus untuk dia jahat selama-lama. Orang ni tak pakai hijau ni, kita tak tahu kesudahan dia guna. Orang ni tak betul ni, tak dapat jalan ni. Kemuncak dia, kesudahan dia, kita tak tahu guna. Nak rakyatnya, setiap manusia diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang yang baik. Allah Ta'ala buka pintu seluas-luas je.
untuk seseorang itu menjadi manusia yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik. Jangan dia rasa dia ni tak boleh berumur dah, tak dapat jalan dah, bunuh orang. Dalam hadis ke, bunuh orang 99 orang. Dalam hadis Riyadus Salihin, bila dia bunuh orang 99 orang ni, dia pergi jumpa dengan Tok Lebah ni. Tok Lebah ni, dia rakyatlah, aku ni bunuh dah 99 orang, aku ni boleh kembali semula ke tak, boleh taubat ke tak. Tok Lebah ni pun tak tahulah Tok Lebah ke tak. Dia kata, masuk neraka kamu ni, lebih kurang lagu tu lah. Tak dapat jalan kamu ni. Akhir sekali kawin ni nak marah, kawin ni bunuh dia, cukup 100. Jawapan tak betul. Maka dia pergi jumpa pula dengan Tok Lebah orang lain. Dia kata, aku bunuh, aku baru bunuh je seorang ni, aku bunuh dah 99 orang, aku cukup 100. Sebab dia kata, aku ni tak boleh jadi baik semula, aku tak boleh bertobat. Maka Tok Lebah dia kata, boleh mu bertobat, mu minta ampun dengan Allah, dan mu kena hijrah, mu kena keluar daripada tempat tinggal mu. Maka dia keluarlah berhijrah, nak cari tempat baru, nak cari suasana baru. Maka dalam perjalanan dia, dia nak hijrah, tiba-tiba dia mati. Tiba-tiba dia mati. Bila mati, bala. Di bukan Amerika ni, dalam hadis sebut, malaikat bala. Sama ada dia ni masuk syurga ataupun masuk neraka, malaikat bala. Berselisih pendapat. Masuk syurga, hak ni kata masuk syurga, hak ni masuk neraka. Tiba-tiba malaikat ni kata, dia ni jauh dah daripada rumah dia, tempat tinggal dia jauh dah. Dia memang nak berhijrah sungguh, memang dia nak bertobat sungguh. Maka aku nak ambil dia dan aku nak masuk ke dia ke dalam syurga. Nak rakyatnya, dosa-dosa hak kita buat, dosa-dosa hak kita buat sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, kalau kita cukup syarat untuk bertaubat, kita berhenti, kita menyesal, kita tak ulang lagi. Kalau kita ada dosa dengan manusia, kita pergi minta maaf dengan dia, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan maafkan kita, dan Allah taala akan terima taubat kita, dia terima kesalahan-kesalahan hak kita buat. Selagi mana nyawa kita tidak berada di halqum, selagi mana kita tidak nazak, selagi itulah Allah taala buka pintu hati kita, buka pintu taubat untuk kita kembali ke pangkal jalan. Cukup setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keinsafan kepada kita, memberi peluang kepada kita untuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Aqulu qali hadza wa sazima li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ni di Medan Ilmu, Ustaz Azhar Idrus, start pukul 8. Boleh gila 2 jam. Dia sore.